Anda masih bersama kami di Detak Every Malam, Saudara. Turnamen Mini Soccer Grab Cup U12 2022 resmi digelar di lapangan Mini Soccer Astaka. Sebanyak 24 tim kesebelasan mewakili tim-tim sekabupaten Karimun ikut berpartisipasi dalam Grab Cup U12 yang baru digelar untuk pertama kalinya ini. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Turnamen Mini Soccer Grab Cup U12 2022 di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau resmi dibuka. Turnamen yang diselenggarakan oleh Gerakan Anak Karimun atau GRAM berlangsung di lapangan Mini Soccer Astaka. Pembukaan turnamen tersebut ditandai dengan pertandingan persahabatan antara All Star Karimun versus PSK atau Persatuan Sepak Bola Karimun. Mini Soccer Grab Cup U12 tahun 2022 ini diikuti 24 kesebelasan. Turnamen Mini Soccer Grab Cup U13-22 dilaksanakan setengah kompetisi dengan jumlah pertandingan 64 kali. Kegiatan ini disponsori oleh Pemkab Karimun dan instansi terkait. Bupati Karimun Auno Rafiq menyampaikan agar tahun 2023 ada kegiatan turnamen mini soccer yang kedua dan mengundang tim-tim dari kabupaten kota maupun tingkat provinsi. Pada kesempatan ini Auno Rafiq juga berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Gerakan Anak Karimun yang telah menggelar kegiatan ini. Kegiatan turnamen futsal Gerakan Anak Karimun tahun 2022. Tentunya pemerintah daerah dalam hal ini mengucapkan tanya dan terima kasih, memberikan apresiasi kepada Gerakan Anak Karimun yang merupakan pemuda-pemuda Teluk Air, di mana pada tahun ini sejalan dengan menurunnya kasus-kasus COVID, kita lihat aktivitas kita cukup tinggi termasuk kegiatan olahraga pada sore hari ini. Sementara itu, Ketua Panitia Faisal menyampaikan bahwa pihaknya akan siap mengadakan turnamen mini soccer kedua pada tahun depan dengan mengundang tim-tim dari luar daerah. Bahwasanya di tahun yang akan datang kami akan membuat dengan skala provinsi per kabupaten-kabupaten kota yang akan kami undang dan berpartisipasi dalam mini soccer ini. Lihat maraknya denyut ekonomi yang bisa berputar dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, anjuran dari Bapak Bupati kami akan terima serta menjadi program kami selanjutnya. Dari Karimun, Ferdino melaporkan.